4 Juli 2021, Kantor SAR Tarakan menginformasi dari Pos SAR menemukan bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia, orang diterkam buaya di muara Sungai Rahayu Sebakis. Jadi korban kemarin pada tanggal 3, korban sedang mencari pun-pun, yaitu cacing yang untuk umpan. Nah, pada saat mereka mencari pun-pun itu, mereka pada pukul 6 sore itu melaksanakan penyelaman. Pada saat penyelaman, tiba-tiba satu korban diterkam buaya dan dua korban lainnya meninggalkan korban dengan menggunakan perahu, dan akhirnya dua korban selamat dan satu diterkam buaya. Pada saat ini atas nama Nasrun, M. Nasrun sedang dilaksanakan pencarian oleh Pos SAR Nunukan dan dengan Pos SAR gabungan lainnya, dan pada saat ini masih ini, apabila belum ditemukan maka akan dilanjutkan besok pagi dan sesuai dengan SOP kita melaksanakan pencarian 7 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!